Pemirsa, ratusan pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan Simpang 5 Kota Semarang diberhentikan anggota Satlantas Polrestabes Semarang. Bahkan mereka terpaksa turun dari kendaraan. Namun, bukan karena melanggar aturan lalu lintas, akan tetapi para pengendara mengikuti vaksin booster on the spot yang disediakan Satlantas Polrestabes Semarang dalam rangka Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2022. Selain menyediakan vaksin booster, Satlantas Polrestabes Semarang juga membagikan masker dan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengendara sepeda motor yang diberhentikan terlihat sangat antusias, bahkan banyak juga yang mengikuti vaksin booster. Bapak Kapolrestabes Semarang, melalui saya Kasatlantas, dalam rangka operasi keselamatan lalu lintas Candi 2022, ini melaksanakan vaksin booster on the spot yang dilaksanakan di Simpang 5, tepatnya di pos Simpang 5. Dan tidak hanya itu saja, kegiatan ini dalam rangka operasi keselamatan. Hari pertama ini kita sudah melaksanakan kegiatan booster dan sekaligus pembagian baksos, bagi masker, bagi beras ke yang tidak mampu, ya, bagi beras yang tidak mampu. Dan kegiatan ini bukan hanya di sini saja. Jadi habis apel gelar pasukan, dari polsek-polsek juga melaksanakan kegiatan ini. Yang mana kegiatan ini hari pertama itu sampai 14 hari ke depan kita tetap melaksanakan ini. Mungkin hari ini kita melaksanakan di sini, mungkin besok di pelayanan-pelayanan Satpas Polrestabes Semarang, bisa di Glendok Kota Lama, bisa di Simling yang ada di Banyumane, dan di tempat-tempat ojek, terminal, kita akan melaksanakan ini. Yang mana CB-nya, cara bertindaknya, kita sambil membagikan masker kepada peserta jalan, sambil kita tanyai, Mas, Pak, Pak D, apakah sudah booster atau vaksin ketiga atau belum? Dan alhamdulillah ada beberapa sudah, mungkin sudah 20 atau 30, sudah berani dan duduk melaksanakan booster vaksin yang ketiga. Nah, ini saudara kita sedang melaksanakan proses kegiatan vaksin. Jadi booster yang disiapkan dari Dokes Polres dan Dokes Polda kerjasama, itu kita menyiapkan 100. Ahmad Taufik, Jateng Pos TV, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.